Diketahui pada soal tentang besaran panjang, kemudian yang ditanya adalah satuan dan alat ukurnya. Baik, untuk penyelesaian, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah satuan dari besaran panjang. Satuan besaran panjang dalam sistem internasional ya, dalam sistem internasional SI itu satuannya adalah meter. Ya, jadi di dalam standar satuan internasional satuannya adalah meter. Kemudian untuk alat ukur untuk menentukan besaran panjang itu diantaranya yang pertama itu adalah yang familiar adalah penggaris. Kemudian yang kedua itu adalah jangka sorong. Kemudian yang ketiga adalah mikrometer skrup. Jadi, satuan dari besaran panjang itu adalah meter. Kemudian alat ukurnya diantaranya adalah penggaris, jangka sorong, dan skrup.